Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik. Apa kabar anak-anak? Baik. Ya, alhamdulillah ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, silakan Nopal dipimpin doa dulu. Duduk siap. Baca doa mulai. Bisa variabelnya itu X, Y, atau Z. Ya, bisa juga A, B, C. Ya. Nah, kemudian
kasih nanti setelah pembelajaran. Yang kedua yaitu keterampilan, yaitu dilihat dari kerja kelompok kalian. Kemudian juga sikap, ya. Selanjutnya, untuk tahapan pembelajaran, yang pertama itu diskusi kelompok. Jadi kalian nanti berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing yang telah ditentukan, ya. Kemudian yang kedua yaitu presentasi. Nanti untuk perwakilan kelompok dua orang silakan berpresentasi, ya, untuk mempresentasikan hasil LKPD yang telah dikerjakan. Kemudian selanjutnya kita sama-sama mengkonfirmasi jawabannya itu apakah benar atau salah, ya. Kemudian untuk yang terakhir yaitu evaluasi. Untuk evaluasi nanti ada satu soal yang harus kalian kerjakan, yaitu untuk soal mandiri. Oke, untuk PBL ini pembelajarannya berbasis masalah, ya. Nah, di sini Ibu ada sebuah permasalahan. Kerjakan soal berikut untuk mengikuti kegiatan belajar SPLTP. Ada yang mau membacakan? Silakan Bapak mau membacakan? Silakan bacakan. Halo, perkenalkan saya Panan Edelgawa, panggil aku Panan. Ya, kemudian aku Aini Tibara, panggil aku Bara. Aku Genta Kojima, panggil aku Genta. Ya. Aku Ayumi Yoshida, panggil aku Ayumi. Iya. Aku bersama dengan 3 orang temanku berbelanja di supermarket. Kami ingin membeli buku gambar, pulpen dan penggaris berikut belanjaan. Aku membeli 1 buku gambar, 2 pulpen dan 3 penggaris sekarang harga 36.500. 2 buku gambar, 1 pulpen dan 1 penggaris saya harus membayar 23.500. 1 buku gambar, 3 pulpen dan 2 penggaris saya harus membayar 33.000. Sekarang bantu aku ya teman-teman. Aku membawa uang 50.000 rupiah. Kira-kira aku dapat berapa buku pulpen dan penggaris? Apakah aku mendapatkan uang kembalian? Nah, ya. Jadi di sini ada sebuah persoalan, ya. Ada dengan teman Ayumi Bigara, ya. Jadi mereka itu sedang belanja ke toko atau supermarket, ya. Masing-masing itu membeli alat tulis. Nah, sekarang Konan katanya dia memerlukan bantuan kalian karena dia mempunyai uang 50.000. Kira-kira apakah yang dapat dibeli oleh Konan, ya? Nah, itu adalah permasalahan yang harus kalian kerjakan dalam LKPD, ya. Nah, selanjutnya Ibu bagi kalian kelompok, ya. Untuk kelompok pertama yaitu Bipta, Kamal, Jihan, kemudian Sanda, Nurbia dan Willy. Kelompok kedua yaitu Rizky, Anissa, Intan, Hamda, Dina dan Aulia, ya. Kemudian untuk kelompok 3, Habibah, Sintia, Nabila, Alia, Wahyu dan Ibrahim, ya. Kemudian untuk kelompok 4, Dika, Ella, Amel, Nopi, Selsa dan Beni. Untuk kelompok 5 yaitu Noval, Sahrul, Dina, Seril, Alfian dan juga Aida. Kelompok 6, Repal, Rosida, Ade, Siti Solehan dan Hera, kemudian Putri, ya. Nah, kalian silakan berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian nanti Ibu bagikan LKPD-nya, ya. Silakan berkelompok. Yeah.
Saya ingat langkah pertama menyelesaikan membuat 3 model matematika dengan menggunakan variabel dari A sampai Z dari model tersebut. Kita misalkan dahulu, X kita misalkan di gambar, Y sebagai pulpen, Z sebagai penggaris. Lalu kita membuat model matematika. Tadi Ayumi memberi satu buku gambar, kita terus menjadi S, 3 pulpen, kita terus menjadi 3Y, 2 penggaris, kita terus menjadi 2Z, sama dengan 30 penggaris. Lalu Genta memberi 2 buku gambar menjadi 2X, ditambah 1 pulpen menjadi Y, ditambah 1 penggaris menjadi Z, sama dengan 23.500. Lalu Ayumi, Dara memberi 1 buku gambar, 2 pulpen menjadi 2Y, ditambah 3 penggaris menjadi 3Z, sama dengan 36.500. Ya, siapa? Ada yang udah kan? Ya, siapa? Ya, Risa, berapa jawabannya Risa? 58.000. Coba kita lihat ya, jawaban Risa 58.000. Ya, ternyata jawabannya. Pelajari dari pembelajaran hari ini.